cerita sedikit Aisyah gimana? Alhamdulillah sekarang? Kabarnya baik. Sekolah dia di sana, jadi mohon doanya dari semua. Masih perlu, dia masih harus kontrol dokter. Jadi mohon doa dari semuanya, semoga dia kondisinya terus baik, tetap stabil gitu, dan tetap sesuai dengan yang diharapkan oleh dokter. Oke, sekarang nanti pasti dibilang stabil ya kak. Stabil banget ya, stabil. Amin ya Allah, amin. Mohon doanya pokoknya dari semuanya ya. Masih tinggal di situ. Belum dijual. Ah, dijual sih, cuma memang sampai sekarang masih belum ketemu jodohnya gitu. Kenapa mau dijual? Bukan karena di sebelahnya dekat makam, tapi karena rumah itu dulu aku bikin karena buat tinggal sampai selama-lamanya dengan layout yang memang aku sudah sesuaikan, bakal ada kolam renangnya, bakal ada gymnya dan segala macamnya gitu. Sekarang akhirnya kan Aisyah juga tinggalnya di Singapura gitu, sekolahnya juga di sana, aku di sini lebih banyak sendiri. Rumah itu aku rasa aku mungkin lebih baik aku jual rumah itu, dananya aku bisa pakai buat nolong aku juga, dan aku mungkin mau cari tempat tinggal yang lebih kecil. Tapi Aisyah sendiri gimana sih kak ketika dia mau lagi di Jakarta nih? Dia kan sendiri di Singapura bareng sama keluarga di sana. Dia iya. Dia kepengen travel sih, karena yang memori dia itu ya memang sama aku ya, traveling gitu ya, nemenin aku apa gitu-gitu. Tapi kalau untuk spesifik dia bilang mau ke Jakarta sih enggak, cuma dia lebih kepada kangen kayak makanannya, kangen pengen makan tempe, kangen pengen makan pengen jalan-jalan sama ibu, pengen naik pesawat sama ibu gitu-gitu sih. Mas mau kemana? Tapi untuk makanan sendiri, Aisyah sendiri sekarang masih dibatasi. Lagi dipanggil kak? Ya masih, bukan nggak dibatasi seperti dulu pada saat kemo, tapi memang tetap diperhatikan karena kalau anak yang sudah pernah punya diagnosa atau medical history seperti Aisyah harus tetap dijaga gitu, untuk kedepannya harus tetap kita perhatikan gitu. Jadi ya alhamdulillah dia udah bisa makan lebih bebas sekarang gitu ya, cuma tetaplah makan sehatnya itu jadi utama, prioritas harus makan sehat. Doain aja, doain ya, aku mohon doanya, mohon doa dari semua supaya Aisyah insya Allah kondisinya bagus terus, dia akan sehat terus, amin. Dan terus benar-benar dia akan terbebas dari kanker dan penyakit apapun. Oke, okay. Ya, thank you Kak Denada.